Kita ke informasi selanjutnya, Mirsa, sejumlah warga protes lantaran tagihan listrik melonjak drastis. Jika biasanya tagihan listrik Rp500.000, kini naik hampir Rp4.000.000. Menjawab protes masyarakat yang mengeluh tagihan listriknya melonjak drastis, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyatakan tagihan tersebut murni dari pemakaian listrik pelanggan selama masa PSBB. Akhir pekan lalu, puluhan warga melampiaskan kemarahannya kepada petugas PLN di kantor PLN Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Mereka protes lantaran tagihan listrik melonjak drastis. Seorang warga yang mendatangi kantor PLN mengaku tagihannya membengkak 4 kali lipat. Jika biasanya ia hanya membayar Rp500 hingga Rp700.000, kini tagihan listriknya melonjak hampir Rp4.000.000. Tapi pemakaian normal? Normal. Ya kalau naik 200-300 aja oke, saya masih ngerti. Tapi kalau misalnya 4 juta, Terus? 4 juta ya nggak mungkin lah. Kaget, Bang? Ya gimana ya 4 juta, Bos? Saya harus bayar 394 ribu. Nah itu rumah ditempatin nggak? Rumah kosong. Kita punya kontrakan 4 pintu tapi kosong. Kosong? Iya. Itu jarang dipakai listriknya? Jarang, Bang. Protes tagihan listrik melonjak drastis juga dialami artis Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina. Keduanya mempertanyakan penyebab tagihan listriknya yang melonjak hingga Rp17.000.000. Menjawab protes masyarakat yang mengeluh tagihan listriknya melonjak drastis pada bulan Juni, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN mengatakan tagihan tersebut murni dari pemakaian listrik pelanggan selama masa PSBB. Tagihan listrik pada bulan April dan Mei mengacu rata-rata 3 bulan sebelumnya. PLN meminta masyarakat tidak terkejut lantaran ini merupakan jalan keluar PLN selama pandemi. Terkait masalah tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta PT PLN melakukan sosialisasi kepada pelanggan agar masyarakat paham skema perhitungan tagihan listrik yang diterapkan. Bagi konsumen yang tagihan listriknya melonjak, YLKI meminta untuk segera melaporkan ke call center PT PLN. Melalui layanan telepon 123 atau kanal media sosial PT PLN. Sebelum melapor, sebaiknya konsumen mengecek ulang kewajaran pemakaiannya dengan melihat pemakaian jumlah KWH terakhir dengan bulan sebelumnya. Sebab selama work from home atau bekerja dari rumah, umumnya pemakaian energi listrik konsumen naik. Tim Liputan iNews melaporkan.